terbuka berjumlah 8 unit. Itulah jumlah peserta yang akan mengikuti pawai takbir malam hari ini, dan mungkin saja di perjalanan nanti akan bertambah dengan peserta-peserta yang belum masuk ke garis start. Untuk yang pertama, kami mohon kesediaan Bapak Kapolsek Gundur untuk memberikan pengarahan dalam rangka pengamanan di jalan dalam acara pawai takbir ini. Kepada Bapak Kapolsek, kami persilakan. Hal ini Bapak Camat Gundur, kemudian Bapak Dan Ramil 03 Tanjung Batu Gundur, kemudian Ketua PHBI yang berkesempatan hadir malam ini, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan adik-adik sekalian yang berbahagia pada malam ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan malam ini, yaitu pawai takbiran. Kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada bapak-bapak, adik-adik dan remaja yang ikut di dalam pawai takbiran malam ini, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, karena ini adalah merupakan kebutuhan kita semua. Karena besok kita akan melaksanakan hari raya, mudah-mudahan malam ini dalam pelaksanaan pawai takbiran ini dalam keadaan lancar, aman dan tertib. Kemudian saya menghimbau kepada adik-adik yang ikut di dalam truk supaya tidak duduk di bak ataupun di pinggir daripada truk, karena kalau duduk di pinggir truk atau di bank itu keselamatan kurang terjamin. Namun demikian, harapan kita sebaiknya kepada adik-adik agar duduk dan mematuhi apa yang telah ditentukan oleh yang dituakan di dalam truk itu. Kemudian kami menghimbau tidak ada yang membawa mercon ataupun membawa batu-batu, karena malam ini malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan melaksanakan pawai takbiran. Jadi kami minta kepada adik-adik agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, yang dihormati Ketua Pimpinan Kecamatan, alhamdulillah Kapolsek Gundur dan Ramil dan Batu, kemudian Ketua PHBI serta seluruh anggota, kemudian bapak-bapak saudara para undangan, ini yang kami hormati seluruh peserta pawai takbiran Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah 2017 Masehi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama berkumpul di lapangan bola Gelora ini dalam rangka pelepasan pawai takbiran dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah 2017 Masehi. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia serta seluruh peserta pawai yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita seluruh umat Islam yang berada di dunia, khususnya yang berada di Indonesia, bahkan wabil khusus yang berada di Kecamatan Gundur. Pada malam hari yang berbahagia ini, sesuai dengan pengumuman yang telah disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia melewati Kementerian Agama, ditetapkan satu Syawal bahwasanya pada besok hari tanggal 25 Juni 2017. Maka untuk itu, untuk
memeriahkan malam Idul Fitri 1437 Hijriah akan diadakan pawai takbiran pada malam hari yang berbahagia ini. Seperti yang disampaikan, kami mengharapkan kepada seluruh peserta pawai untuk mematuhi surat edaran yang telah kita sampaikan. Insya Allah tujuan kita adalah untuk mensyiarkan. Jadi tujuan utama kita untuk mensyiarkan, mengagungkan asma-asma Allah. Jadi kita berkeinginan kepada seluruh pengurus-pengurus masjid yang sudah kita surati untuk mematuhi itu. Kita yakin dan percaya ini merupakan malam yang berbahagia bagi kita semua. Jadi jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini juga merupakan bagian dari keinginan kita semua untuk memeriahkan malam hari raya Idul Fitri. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pemerintah kecamatan menghimbau kepada seluruh peserta pawai takbir untuk mematuhi seperti surat edaran yang telah disampaikan. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah kecamatan Kudus, kami mengucapkan selamat menyambut hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah 2017 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin seandainya dalam pergaulan, dalam berbuat tingkah laku tidak tepat pada tempatnya dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, kami mohon dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, seperti yang telah disampaikan bahwa dari Kapolsek, kita mengharapkan semuanya tertib, semuanya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Insya Allah tidak ada masalah. Akhirnya kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Kudur. Untuk selanjutnya acara pelepasan atau pemberangkatan peserta, kepada peserta yang pertama adalah Tanjung Batu, kami informasikan peserta akan kami berangkatkan saudara takbir satu putaran oleh imam yang ada di podium. Sekali lagi untuk peserta pertama dari Masjid Nurussalam Tanjung Batu, peserta akan kami berangkatkan setelah takbir satu putaran dari imam di podium. Untuk itu kepada imam Bapak Bujang kami persilakan. Oke. Allah
Allah.